Empat tahun satu sen pun tak bagi nafkah. Fatin Afefa dedah perangai sebenar bekas suami. Bengang dengan hantaran Adam Shahs, Fatin Afefa dedah perangai bekas suami. Baru-baru ini, pelakon Fatin Afefa dilihat memuat naik sebuah tangkap layar komen yang ditinggalkannya pada hantaran bekas suaminya, Adam Shahs, di TikTok. Menerusi hantaran tersebut, Fatin Afefa atau nama sebenarnya Fatin Noor Afifah Shamsuddin dilihat bengang dengan tindakan bekas suaminya yang juga merupakan seorang pelakon. Bagi menjelaskan perkara sebenar, Fatin mengambil pendekatan dengan berkongsi komen yang ditulisnya pada hantaran tersebut kerana telah dipadam. Just in case tak jumpa komen I dekat video sebelah, this is my reply, tulis Fatin. Fatin Afifa dilihat menafikan segala dakwaan yang ditulis di hantaran Adam, malah menyifatkan ia sebagai satu fitnah. Bukan itu sahaja, Fatin turut mendedahkan bahawa bekas suaminya itu tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya selama 4 tahun. Dahli menipu, ajak orang tambah dosa, fitnah lagi. Itu jele mampu pun. Dah tua dah, dah le tu, move on le. 5 tahun dah. Kesian lekat girlfriend tu, tak habis-habis dengan ex-wife, tulisnya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet menyatakan mereka mengikuti mengenai kisah perceraian Fatin Afefa dan Adam Shahs dari dulu. Malah, ada yang mempersoalkan kepada Adam Shahs mengenai anak kerana sebelum ini dia menyatakan anak kandungnya hanya seorang, tetapi dalam hantarannya sebelum ini mengakui mempunyai 2 orang anak. Untuk info, Fatin Afefa telah mendirikan rumah tangga pada 2013 namun mengambil keputusan untuk berpisah pada 2017. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan sepasang cahaya mata.